selamat petang. Kembali menyaksikan Kompak bersama saya, Surah Khalid. Seperti biasa, 3 minit, 5 cerita. Jangan buang masa, kita terus dengan cerita yang pertama. Sudah jatuh di tiba tangga. Tetapi bukan sekadar peribahasa semata-mata. Ini betul-betul kejadian. Insiden berlaku di lapangan terbang antarabangsa Ahmad Yani, Jawa Tengah, Indonesia. Di mana gara-gara dentuman kuat jet pesawat Garuda, tangga yang digunakan untuk membawa masuk pesawat Batik Air tumbang dan menimpa pula 9 orang penumpang dan kru yang berada di bawahnya. Nasib baik, tidak ada nyawa yang terkorban. Okey, cerita ni dia kelakar sikit. Kerana pembedahan plastik tak pasal-pasal, tak dapat naik kapal terbang. Apa hal pula ni? Sebabnya gambar dalam pasport tak sama dengan muka. Ha, kenapa ni? Mereka ni sebenarnya pelancong dari negara China yang berkunjung ke Korea Selatan dengan hasrat nak bikin muka. Tapi belum habis lagi muka bengkak lepas pembedahan, tak sabar-sabar nak balik. Sudahnya tercongoklah tunggu dekat airport tu sampai identiti mereka disahkan. Tak sabar nak punya orang kampung muka baru lah tu. Umurnya baru 4 tahun tetapi sudah lancar membaca Al-Quran. Cerita ni sebenarnya dah lama viral tetapi kami cuba nak mencungkir rahsia di sebaliknya. Menurut nenek kepada Muhammad Ahnaf Muhammad Safarin ni, dia telah pun melatih cucunya sejak berusia 2 tahun lagi. Dan sejak kecil lagi, Ahnaf ni pun telah diberikan makanan-makanan sunnah seperti tamar, kismis dan juga madu untuk menajamkan ingatannya. Okey, apa alasan Malaysia tidak boleh masuk World Cup? Negara kecil tak boleh pakai alasan tu kerana Iceland, sebuah negara yang lagi kecil daripada Malaysia pun telah berjaya melayakkan diri ke Piala Dunia. Negara yang rakyatnya 350,000 sahaja ini telah pun muncul juara kumpulan A selepas menewaskan Kosovo. Ini bukan nasib kerana Iceland juga telah membuktikannya pada kejohanan Euro yang lepas. Dan ini semua hasil usaha dan semangat yang kental seluruh warga untuk memartabatkan bola sepak negara mereka. Fikir-fikirkanlah. Siapa tidak kenal dengan Datuk Jalaluddin Hassan? Selepas setahun pemergian isterinya, nampaknya pelakon veteran ini sudah bertemu cinta baru. Orang Melaka dan pangkal namanya adalah huruf Y. Ceritanya, bibit-bibit percintaan bermula di Facebook pada Ramadan yang lalu dan bertentangan mata buat kali pertama sebulan selepasnya. Nak dijadikan cerita, wanita ini adalah adik kepada kawan baik beliau. Tapi kata Datuk Jalaluddin Hassan, biarlah cukup setahun pemergian isterinya barulah beliau merancang untuk mendirikan rumah tangga bersama wanita baru itu. Cinta pertama tetap di hati diri. Okey, time's up. Cukup 3 minit, 5 cerita yang saya harap dapat mengisi hari anda. Jangan lupa, kongsi dengan kawan-kawan.